Partai Demokrat mencabut dukungan untuk Anies Baswedan usai sakit hati lantaran koalisi Nasdem dan PKB telah mendeklarasikan duet Anies Baswedan dengan Caimin sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menuturkan Demokrat harus memiliki keputusan yang matang agar tidak merasa dirugikan dan dikhianati lagi. Dia menilai Demokrat lebih cocok untuk gabung mendukung capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, lantaran Demokrat belum bisa bersatu dengan PDI Perjuangan. Bukan tanpa alasan dia menyinggung hubungan yang tidak baik antara SBY dan Megawati Soekarnoputri.